Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dalam tahap penyemprotan pohon cabai ya, Pak? Ya, cabai. Ini cabai ini udah yang cabai tua ya, Pak? Kira-kira cabainya udah umur 5 sampai 6 bulan lah. 6 bulan ya. Sekarang ini aplikasi yang kedua ya, Pak, untuk penyemprotan pakai pupuk eco. Eco farming. Oke, farming. Oke, Pak. Oh, jadi dia daunnya aja ya, Pak? Iya, daunnya aja. Oh, ini udah keluar ya bunga-bunganya ya, Pak ya? Alhamdulillah, setelah pemakaian yang pertama, oh udah mulai nampak nih perubahannya. Oh, tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh. Ya, memang cabai saya ini memang nggak begitu sehat lah dari mulanya, dari kecilnya. Tapi saya kan penasaran juga pengen pakai eco farming ini. Tapi alhamdulillah setelah aplikasi yang pertama udah nampak perubahannya, perbedaannya. Ya, saya pengennya ya pakai ini dulu. Nah, pengen fokus sama eco farming dulu. Kalau sudah pakai eco farming ini, pupuk-pupuk lain apa boleh kita pakai, Pak? Oh, kalau sebagusnya saya pakai eco farming, memang saya masih pakai pupuk yang lain. Oh, gitu ya. Tapi setelah pakai eco farming, saya intikan dulu pupuk yang lain itu. Jangan cuma pakai satu aja, eco farming aja. Tapi udah nampak hasilnya ya, Pak ya? Nampak hasilnya. Oke, Pak. Ngiritnya kerasa. Oh, ini cabenya yang agak segar sekarang cabenya ya, Pak ya? Ya, mudah-mudahan alhamdulillah bikin semangat saya nambah lagi nih. Tadinya nggak kayak gini ya, Pak, cabenya ya? Tadinya ya agak ya. Ini sekarang udah mulai bagus lagi, Pak ya. Nih, tunas-tunas barunya udah mulai keluar. Udah ada ya? Ya. Nih. Oke, Pak. Mudah-mudahan semangat saya nular sama yang lain. Wah. Sama yang lain. Oh, ini wortelnya, Pak. Iya, itu wortelnya. Wortel itu ya. Yang saya kasih cuman dua petak yang di ujung itu. Yang lainnya enggak saya kasih. Saya cuman juga pengin lihat perkembangan yang dikasih sama yang enggak.